kami mengadakan pelbagai kursus rawatan pertolongan kecemasan ataupun first aid. Kami sudah lama menawarkan modul-modul ini dalam talian sejak sebelum COVID-19 melanda. Semasa tempoh circuit breaker, semua kelas di pusat kami terpaksa dihentikan. Tempoh circuit breaker telah memberi kami peluang untuk memperbaiki platform e-learning kami. Kini, pelatih-pelatih kami boleh mengendalikan kuis dan memantau kemajuan pelajar. Kami juga menggunakan teknologi untuk mengautomasikan proses pentadbiran yang selalu mengambil banyak masa. Atas nasihat dari pusat SME di DPPMS, kami menerima Geran Pembangunan Perusahaan atau EDG. Ini bantu menampung kos untuk membeli sistem perancangan sumber perusahaan sebanyak 50%. Sistem ERP kami merangkum semua aspek perniagaan. Ini telah meningkatkan tahap produktiviti kami. Kami boleh gunakan kod QR untuk periksa dan memantau inventory dan peralatan kami daripada melakukannya secara manual. Pada masa hadapan, kami harap untuk menggunakan teknologi baru seperti 5G dan AI untuk membantu dalam latihan CPR. Kami berhasrat untuk berkembang ke luar negara dengan gran bantuan kesediaan pasaran. Dengan sokongan yang ada, ini mungkin akan menjadi realiti tidak lama lagi.